Halo, assalamualaikum sahabat. Cara mengatasi motor Beat V ini berbet ya saat gas spontan ini ya, berbet. Coba kita praktekkan. Itu ya digas ya, enggak langsung bisa jalan, jadi harus ada jedanya. Oke, caranya sensor ini ya sahabat, sensor yang ada di sini kita lepas. Kemudian kita mencari barang bekas. Oke sahabat, kita mencari barang bekas yang ada di bekas TV, komponen TV, yaitu kita mencari resistor seperti ini. Ngeblur ya sebentar. Kodenya coklat, hitam, merah, kemudian emas, coklat, hitam, merah, emas. Ini 1 kilo ohm. Kita ambil seperti ini. Coklat, hitam, emas. Kemudian kita gabungkan jadi satu seperti ini. Kemudian dua-duanya ini, yang ujung ini kita colokkan pada soket tadi. Oke, kita colokkan seperti ini. Nah, seperti ini. Sebelum kita mengganti komponen yang ada di motor ini, oke, kita tes. Oke, berhasil. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.